Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, bro, di Grace Gria. Siang-siang enaknya kita ngerujak, bro. Hei, yo, kita langsung nih. Plak dulu bumbunya. Made in sendiri, bro. Dan ini dia, tarat. Ini petis pantura, bro. Ini masih belum pernah dibuka nih, dikasih mama. Ini petis udang nih kayaknya. Wah, mantap, bro. Karena saya juga tinggalnya di pantura. Wah, petisnya pantura. Kita cobain nih petis ini nih. Wish. Kelihatannya enak nih. Oke, 2 sendok dulu ya. Cobain dulu, bro. Angkat nih. Enak juga nih. Ulek dulu. Mantap, bro. Siang-siang nih, nah kita ngerujak. Tapi ini bikin sendiri ya. Tadi ada lomboknya sesuai selera, ini lombok 2 tadi. Garam, gula cukupnya sama petis, bro. Nih, petis pantura. Kita coba ini petis pantura. Si mama sih, kayaknya enak. Dan ada tadi tambahan gula merahnya. Jadi langsung aja ya. Dan ini ada buah seadanya aja, ada mangga, ada timun, ada bengkoang. Warnanya sih mungkin kurang cantik sih, tapi seadanya ini aja ya, bro. Kalau semuanya beli di warung, mungkin kan masih perlu ditambah kacang ya, tapi ini cukup pakai petis aja. Wow, gak sabar, bro, ngiler nih pasti. Kita berdoa dulu, bro. Dan jangan lupa cuci tangan ya. Tadi aku udah cuci tangan biar tetap bersih. Bengkoang, bro. Langsung santap, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes, bro. Pedesan aku. Tapi ini pedes rasa banget nih. Mantap. Cuma agak pedesan dikit sih. Mungkin kalau lebih pedas ya lebih enak aja, tapi ini kepedesan buat aku. Terus enak banget. Dan menu wajibnya itu harus ada mangga. Kecut-kecut gimana gitu. Kecut, pedas campur enaknya petis, cocok nih buat siang-siang, bro. Kalau di Jawa Timur itu memang pada umumnya pakai petis, bro. Jadi ada petis ikan atau petis udang.
Kalau mungkin kalau di Jawa Tengah mungkin ya, mungkin cuma dari gula merah campur apa sama buahnya aja ya. Tapi kalau di Jawa Timur kebanyakan memang pakai petis nih. Nah, dan yang saya lebih suka kalau misal buahnya untuk yang rujaknya ini itu nggak ada yang kayak kalau biasanya rujak manis pinggir jalan kan ada kayak semangka atau melon, kan pepaya itu menurutku sih buah yang manis dan dicampur dengan petis yang lebih apa ya asin sedep gitu kalau aku sih jadi kayak kurang pas itu, jadi memang lebih enak kalau semuanya ya pakai bengkoang lah itu kan netral ya. Apa namanya mangga yang masih nggak terlalu matang lah. Sama sebenarnya ada satu lagi nih yang kurangnya, kedondong bro. Emang nyarinya tuh susah banget, nah gimana kedondong? Tapi nggak apa, ini nggak mengurangin kenikmatan kita menikmatin rujak petis bro. Oke, kalian juga bisa buat sendiri di rumah. Aku mau melanjutkan rujak dulu bro. Mantap lah pokoknya siang-siang nih, cocok banget rujak panas, rujak petis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan juga komen nih kalian nih, buat yang pengen rujak juga dan pengalamannya pakai petis aja ke seperti saya gini gimana? Oke, okay? Saya Sir Gria Eskria dan ayo kita lanjut rujak lagi bro. Asyirut.